perfect. Yeah, it's hard and it's so nice. And before the match, we said, yeah, the night is young. So yeah, and we played five sets. It was a big and a hard fight. Yeah. Pair in the video, and yeah, I think we all know that Brazil is a super big volleyball country, and they are so high and so strong physically and also from tactic, and yeah, this was hard, but we fight so much, and yeah, we can be so proud of our fight. For sure, it's good to know that we are one of the teams here who makin heboh, Luisa Lipman tak terima Marcelo Abodanza menghina Megawati Hangestri karena hal ini. Luisa Lipman meminta Marcelo Abodanza minta maaf kepada Megawati Hangestri karena sudah menghinanya, jelang Red Sparks vs Pink Spider. Luisa Lipman tidak terima karena Megawati Hangestri direndahkan dan diremehkan oleh pelatih Pink Spider usai Red Sparks kalah dari GS Caltex. Dulunya Megawati Hangestri diperebutkan oleh pelatih Pink Spider, sekarang mah direndahkan dan diremehkan, tutur Luisa Lipman. Megawati Hangestri yang begitu ramah dan sopan membuat Luisa Lipman semakin terkesan dengannya. Pernyataan pelatih Pink Spider yang meremehkan Megawati Hangestri membuat Luisa Lipman tidak terima. Pasalnya, pernyataan itu keluar saat Red Spark kalah melawan GS Caltex pada tanggal 21 Desember tahun 2023 kemarin. Melihat kekalahan Red Spark, pelatih Pink Spider meremehkan kemampuan Megawati Hangestri sudah tidak lagi. Apalagi saat ini Megawati maupun Pink Spider sedang mempersiapkan masing-masing jelang pertandingan yang akan berlangsung tanggal 24 Desember tahun 2023. Saat ini, Luisa Lipman tersebut pun mengungkap faktor yang jadi masalah Red Sparks sehingga Megawati Hangestri, Pertiwi dan kawan-kawan tidak bisa bangkit dari kekalahan. Saya pikir ini masalah kemampuan personal, tutur Luisa Lipman. Memang benar kemampuan servis dan menyerang sejujurnya kurang, ujar Luisa melanjutkan. Luisa Lipman menjelaskan, dia sudah mendatangi beberapa pemain dengan kemampuan yang kurang itu. Di mata Luisa Lipman, sejumlah pemain tersebut merasa mendapat banyak tekanan dan kecemasan. Karena itu dia meminta pemainnya meningkatkan kualitas pada aspek yang lemah tersebut. Lebih lanjut, jadwal voli Red Spark vs Pink Spider tanggal 28 Desember live di mana? Jadwal voli Red Spark vs Pink Spider laga pertama putaran keempat Liga Korea Selatan, Korsel, Putri 2023/2024 akan tayang melalui live streaming Vision Plus, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Laga yang sekaligus menjadi penutup tahun 2023 ini dimainkan di markas Red Spark, Chungmu Gymnasium. Misi balas dendam diusung Daejeon Jungkwan Jang Red Spark saat dihadapkan kembali dengan Incheon Hankook Pink Spider. Pasalnya di laga penutup putaran ketiga, Red Spark menderita kekalahan 3-1 dari Pink Spider. Hasil ini sekaligus menjadi kekalahan ketiga secara beruntun bagi Megawati Hangestri dan kolega. Kebangkitan akan dikejar Red Spark karena saat ini mereka terbenam di urutan kelima. Mengumpulkan 24 poin, Red Spark tertinggal 10 poin dari GS Caltex yang menghuni zona playoff 3 besar. Sementara itu, Pink Spider berupaya kembali mendapatkan posisi puncak. Saat ini, Pink Spider ada di urutan kedua lewat raihan 39 poin, atau tertinggal 3 angka saja dari Hyundai E dan C Hillstead. Kemenangan atas Red Spark pekan lalu jadi modal bagi Pink Spider.
Pasalnya itu jadi kemenangan perdana Pink Spider sejak menderita dua kekalahan beruntun, masing-masing dari Edan C. Hillstead dan Express Y. Haipas. Jadwal voli Red Spark vs Pink Spider tanggal 28 Desember live di SPO TV Vision plus Jungkwan Jang. Red Spark bertekad memulai kebangkitan di pekan pertama putaran keempat musim reguler V-League atau Liga Voli Putri Korsel 2023/2024. Megawati Hangestri dan kolega gagal menunjukkan performa maksimal di putaran kedua dan ketiga. Khusus di putaran ketiga, Red Spark hanya mengumpulkan 8 poin-poin dari 6 laga. Mereka menelan 4 kekalahan dan cuma memetik 2 kemenangan. Pelatih Red Spark, Ko Hijin, mengatakan jika hasil minor selama ini cukup berpengaruh pada mental pemain. Ada aspek psikologis dan teknis juga. Ada kekurangan dalam banyak hal, jadi saya pikir hal-hal itu akan terus terungkap selama pertandingan, kata Ko Hijin selepas kekalahan atas Pink Spider, Minggu, 24/12, dilansir dari The Spike. Ko Hijin memahami kondisi pemainnya sekarang. Pria yang sempat membela tim Daejeon Bluefangs selama berkarir sebagai pemain ini, berharap para pendukung memberikan kritik sewajarnya. Ia juga berharap, timnya akan terus mendapat dukungan. Kini Red Spark harus berjuang lebih keras jika ingin tetap berada pada persaingan zona playoff. Para pemain kami mempersiapkan diri dengan keras. Ada pasang surut. Sebagai mantan pemain dan pelatih, saya merasakan tanggung jawab yang besar. Kami akan sangat menghargai jika Anda menahan diri untuk tidak mengkritik atau menegur para pemain, dan tetap mendukung mereka, tambah dia. Jelang pertemuan nanti, Red Spark telah dua kali takluk dari Pink Spider, sebaliknya Megawati dan kolega membalas sekali. Sejumlah dua dari total tiga pertemuan, perjalanan ketat hingga diakhiri melalui full set, 5 set. Kecuali di pertemuan terbaru yang berakhir lebih cepat, 4 set. Megawati Hangestri dan Giovanni, Gia, Milana mencetak poin tertinggi bagi Red Spark di laga terbaru, masing-masing 22 poin dan 19 poin diciptakan keduanya. Enjin Park mencetak 10 poin, ada di urutan ketiga. Sebaliknya poin tertinggi dari Pink Spider saat itu diciptakan Kim Yeon Kiung dan Jelena Mladenovic, masing-masing 22 poin dan 20 poin. Raina Tokoku berada di urutan ketiga pencetak terbanyak, saat menyumbang 10 poin.